Oma Lazuardi belum memberikan restu terkait hubungan Boy William dengan Ayu Ting Ting. Hal itu disampaikan oleh ibu Boy William, yakni Yulianti Lazuardi. Sementara di sisi yang lain, syarat untuk menjadi menantu di keluarga Boy William ternyata cukup berat, sehingga Ayu Ting Ting harus mengetahuinya sejak awal. Lantas benarkah Ayu Ting Ting masuk dalam kriteria keluarga Boy William? Berbagai berita di media sosial menyebutkan bahwa Oma Lazuardi memang sosok yang sulit memberikan persetujuan. Hal itu diungkap langsung oleh ibu Boy William, yakni Yulianti Lazuardi. Meskipun sang Oma sudah bertemu dengan Ayu Ting Ting, ternyata belum ada lampu hijau dari Oma untuk Boy William dalam menjalin hubungan asmara, apalagi sampai pada fase pernikahan. Meski sang Oma belum menyetujuinya, berbanding terbalik dengan Yulianti yang malah setuju jika sang putra menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, Yulianti tak segan-segan meminta Ayu Ting Ting dengan sebutan Mom, sebutan yang sama dengan Boy William. Sementara itu diketahui, kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting memang sudah terjalin cukup lama. Keduanya pun sudah seperti orang pacaran yang selalu mengabari satu sama lain. Meski begitu, Boy William dan Ayu Ting Ting mengaku bahwa hubungan mereka masih ada jurang pemisah yang begitu dalam. Sementara di sisi yang lain, syarat untuk menjadi menantu di keluarga Boy William ternyata cukup berat, sehingga Ayu Ting Ting harus mengetahuinya sejak awal. Mengingat kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William yang mulai serius, saudara Boy William ikut memberi kode. Rupanya restu dari Oma Lazuardi saja tidak cukup untuk membuat Ayu Ting Ting diterima di keluarga Boy William. Terlebih belakangan ini, Oma Lazuardi belum memberi restu setelah dipertemukan dengan Ayu Ting Ting secara langsung. Praktis tantangan dan cobaan Ayu Ting Ting semakin berat. Dari pengakuan saudara perempuan Boy William, sebetulnya keluarga mereka tidak sulit menerima orang baru. Bahkan kata Boy William, keluarganya cukup mudah terbuka untuk orang baru. Kemudian beramai-ramai tiga saudara perempuan Boy William menyebut apa saja yang menjadi syarat jadi anggota baru di keluarganya. Kalau misal mau pacarin koko gue, kriterianya harus fun, bisa packing baju, yang pasti disetujuin sama semua Lazuardi dari A sampai Z, imbuhnya. Gak cukup di situ saja, adik Boy William juga menyebut beberapa hal penting yang harus dimiliki sebagai pacar atau pasangan sang kakak. Harus bisa bangunin dia pagi-pagi, harus bikin dia nggak bosen, ujar adik Boy William. Menurut adik Boy William, pasangan yang cocok untuk kakaknya adalah orang yang bisa selalu memberi semangat. Mengingat Boy William adalah artis sibuk, menurut sang adik, kakaknya itu sering menyendiri di kamar setelah selesai bekerja. Sedangkan harapannya setelah punya pasangan, ada sosok yang bisa menenangkan dan tidak menguras energi Boy William lagi saat di rumah.